Guys, kali ini Mas Abi mau mainin toilet tower defense-nya ya. Dan pada video kali ini guys, Mas Abi pengen cobain pakai unit shiny only ya guys ya. Jadi full team shiny. Kebetulan di sini Mas Abi udah punya shiny IM Evan. Nah, ini Mas Abi dapat dari salah satu subscriber ya guys ya. Dia dapat dari gacha. Nah, dijual ke Mas Abi nih ya. Wow, guys. Lihat dong, DPS-nya 112.500. Kalau yang versi biasanya cuma 75.000 ya guys. Wow, dan ini shiny skeleton kameramen. Ini 45.000 DPS-nya, yang normalnya 30.000 guys. Wah, ini mantep nih. Tapi kita masih kurang karena kita pengen pakai full shiny ya. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, yang pertama kita coba dapetin shiny yaitu sebenarnya kita harus beli sih ya guys ya. Shiny Hunter ini 2%. Ya udahlah, Mbak Sapi beli aja ya guys ya. 499 Robux. Kalian Mbak Sapi coba nilai nih ya. Worth it apa enggak nih untuk dibeli ya? Siapa tahu kalian juga ada yang pengen beli ya kan? Oke, kita coba gacha ya. Koinnya cuma dikit, kena habis ya guys ya, koin Mas Abi ya. Kita coba ini aja deh guys ya. Nih, yang ini aja nih, noob toilet crate ya guys. Soalnya kalau yang advance, kita 500 cuman bisa. Oh boleh deh, nggak apa-apa deh. Yang advance aja kali ya, siapa tahu beruntung guys. Oke, summon sekali. Ah, scientist biasa. Ayo dong, semoga sih ini. Ah, bukan juga. Ayo dong, ayo dong. No, mana shiny-nya? Aduh, scientist toilet gak apa-apa. Tapi dikasih yang shiny gitu. No, gak dikasih shiny satupun ya guys ya. Ah, ini guys. Ada ini ya, bisa dibeli pakai gems ya. Tapi lupa guys. Coba-coba kita beli 10 kali ya. Nah, coba kita beli 10. Siapa tahu salah satu diantaranya ada yang shiny guys. Yo, please, please, please. Semoga ada shiny-nya ya guys ya. 3, 2, 1. Bukan 8. Buka lagi 2 sekalian deh ya. Ayo, please, please, please. Shiny? Apa kok? Tidak. Normal semua guys. Ya, masih kurang beruntung kita ya guys. Ya udahlah, kita coba ke Trading Plaza aja ya. Wah guys, baru nyampe Trading Plaza malah ketemu sama temennya Bang Sapi. Temennya ini dari luar ya guys ya, bukan orang Indo dia guys. Dan dia katanya pengen Bang Sapi tuh dapetin ya guys ya. Mount yang kita harus punya 1 juta gem, 1 M gem ya guys ya. Nah, dikasih 800.000. Let's go. Kita dapat diamond pile-nya. Karena kemarin Mbak Sapi udah dapetin, tapi itu di server khusus para partner ya. Nah, kita langsung aja guys, balikin 800.000 gems-nya. Sebenarnya Bang Sapi bisa dapetin, tapi harus jual ultimate-nya Bang Sapi ya kan? View sign, share, share. Boleh banget. Free, free. Karena dia udah ngasih Bang Sapi pinjem 800.000-nya, jadi dapat mount ya kan? Wow. Guys, ini yang mau desain unitnya shiny. Wow, wow. Wow. Shiny semua kah? Wow, can I borrow for video? Kebetulan banget nih guys. Mbak Sapi pengen nyari unit-unit shiny ya kan? Coba kita tanya dulu ya. Kalau boleh, kalau bisa Mbak Sapi pinjem ya. Pada ini unitnya bagus banget guys. Definitely. Wow, boleh guys. Thank you so much. Kita nggak perlu cari, dipinjemin guys. Semua unit shiny. Wah, mantap, makasih banyak ya. Dan ngomong-ngomong, katanya ada satu unit lagi ketinggalan, dia pengen pinjemin Bang Sapi guys. Nah, shiny Titan Printer Man. Wah, langsung aja kita coba juga. Makasih banyak. The best dead on ya guys ya. Let's go. Habis ini langsung aja kita cobain guys. Oke guys, langsung aja yuk kita coba susun-susun unitnya. Shiny very important titannya guys. Jadi ngeri banget, DPS-nya 195.000. Jadi lebih gede daripada unit ultimate-nya Bang Sapi guys. Ya udah, kita pakai aja ya.
Terus ini si Evan-nya pakai enggak ya? Ini juga jadi bagus loh. Pakai deh ya. Terus ini full health kita skip dulu. Berikutnya tadi ada siapa lagi? Titan Printer Man ya guys, unit farming. Cuma 21 eksis. Wow, ini mantep nih. Lanjut berikutnya tadi shiny-nya. Ini bisa dicari enggak sih? Enggak bisa guys. Kalau begini shiny gak bisa juga. Aduh, harusnya bisa di search ya guys ya. Oke, tadi shiny-nya kayaknya unit-unitnya kebanyakan mythic ya. Oh iya, oh Gatly juga. Wow, shiny witch camera woman-nya guys, lihat. Wuh, 166.500 pakai. Side shiny Sergeant Drill. Wah, ini juga unit booster bagus lagi ya. Pakai. Waduh, ada ini juga nih guys, shiny Titan Heartman. Ini juga, waduh, jadi bingung pakai yang mana ya. Nah, ini aja shiny Titan Heartman-nya yang kita coba. Udah nih guys, udah cakep banget nih. Langsung aja kita coba. Karena ini unitnya OP-OP semua, kayaknya mendingan kita main di The Void aja gak sih guys. Let's go, kita uji coba nih full team shiny unit se-OP apa ya guys. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Oke, 500 ya buat masang ini, Mas Api lupa ya. Aduh, berarti kita cuman bisa masang ini doang ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih shiny surgeon ini ya guys, kita pasang aja. Oke, kita defense-nya mendingan di belakang apa? Oh enggak, di depan aja enggak apa-apa. Kita kan strong ya guys ya. Ini unit-unit shiny nih. Nyalain aja auto skip-nya. Ini dia emang kayak begini atau karena dia shiny ya? Coba GFX-nya. Wah, kayaknya ini efek karena dia unit shiny deh guys. Perasaan dulu Mas Api pernah coba enggak kayak gini deh. Wow. Jadi menyala-nyala ya, bagus guys. Wow, damage-nya 75 masih kurang ya awal-awal. Kita nabung dulu ya guys. Nabung buat naro si shiny Titan Printer Man-nya. Ngomong-ngomong, ini Titan Printer Man-nya juga kalau nggak salah dapat boost juga buat farming-nya itu plus 10% kalau nggak salah ya kalau shiny ya. Nah, udah bisa taro kah? Udah. Kita taruh aja mungkin Titan Printer Man-nya di depan aja boleh. Nah, oh iya bener guys, karena unitnya shiny jadi menyala-nyala gitu guys. Wah, cakep gak sih? Let's go. Cuman kekurangannya karena Titan Printer Man ini kita harus nunggu 30 detik baru dapat duitnya ya guys ya. Tuh, 8, 7, jadi kita nggak bisa cepet-cepet banget upgrade unitnya guys. Makanya kita harus secepat mungkin naro unit lagi nih. Oke, di sini satu lagi. Terus satu lagi kita taruh aja di sini. Cuma bisa dua ya? Cuma bisa dua guys. Astaga, gawat kah? Cuman kayaknya harusnya upgrade. Wah, tembus satu kah? Oh enggak, masih aman ya. Oke, sekarang kita harus upgrade ini. Tapi ini 6.000 upgrade-nya, guys. Si Titan Printer Man-nya mahal banget ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita upgrade ini dulu aja. 1.200, 2.500 berikutnya ya. Nah, sudah upgrade langsung, guys. Let's go. Berikutnya tapi 20.000 lagi, guys. Ya udahlah. Kita kasih efek bantuan dulu shiny very important Titan nih. Ini juga bagus banget nih gara-gara shiny ya. Kita taruh. Loh, kok nggak muat ya guys? Nggak muat sama sekali loh. Kita taruh di sini guys. Kenapa ya? Kenapa dia nggak bisa ditaruh guys? Bisanya harus agak mepet ke ujung sana ya. Aduh, ya udahlah. Kita coba aja. Tadi bisa. Nah, bisa tuh. Oke, dilemparin balok-balok emas ya guys ya. Let's go. Ya ini kita upgrade juga 6.000. Nice. Berarti tinggal 20.000 ya. Oke, nabung lagi guys. Sambil kita upgradein dulu si very important Titan-nya. Upgrade lagi. Unit-unit shiny nih bos. Ngeri gak sih? Oke.
Cuman kita harus secepatnya nih, kita taruh unit lagi kali ya. Shia ini Titan Heartman. Oke, kita taruh di mana nih? Ukurannya pada gede-gede mereka, guys. Apakah bisa di sini? Muat gak ya? Aduh, nggak muat, guys. Tidak muat. Ya udahlah, kita coba mundur aja ke sini. Nah, taruh aja dulu di situ ya. Let's go. Kita upgrade dulu aja ini unit boosternya dulu deh ya. 2500, 3500. Ya ampun, kena stun dia, guys. Upgrade ini dulu aja deh, very important. Lagi. Nah, 60.000 udah, guys. Tadi damage-nya, guys. Lihat. Wow, kena efek booster jadi 67.000 ya. Coba guys, komentar di bawah kalau kalian udah berhasil belum, guys, dapetin salah satu aja unit yang Shia ini. Coba komentar aja di bawah ya. Oke, udah cukup duitnya. Kita upgrade dulu yang cepet dulu aja ini. Nah, udah level maksimal. Tinggal satu lagi nih, kita perlu 20.000 lagi ya, guys ya. Di sini damage-nya berapa nih? 47.800, guys. Wow, ini unit farming loh, guys. Bisa ngasih damage sampai 47.800. Ngeri gak sih? Mantap kan? Udah ngasih duit, dia serangannya juga lumayan sakit, ya kan? Wah, mantep ini, guys. Kayaknya Sergeant Drillman-nya Mas Api mau jual. Kita pindahin agak ke depan aja kali ya, ke sini, guys. Nah, supaya yang depan juga kena efek booster, kan? Nah, oke, sekarang kita upgrade si very important-nya. 8.000, 10.000. Nah, wow, udah deh, udah level maksimal, guys. 227.000 tadi, guys. Aduh, Sergeant Drill-nya turu lagi, guys. Tadi kalau kena efek booster 227.000 damage-nya, guys ya. Ngeri banget gak sih? Ini udah kayak unit ultimate, guys, sakitnya ya. Wah, ngeri banget. Kita taruh yang unitnya kecil dulu aja, guys. Si Shiny Witch Camera Woman ya. Waduh, upgrade-nya 75.000, guys. Mahal banget ya. Nah, taruh situ aja dan kita upgrade aja Titan Heartman-nya. Lagi. Oke, duitnya kurang. Tapi kita udah punya damage 22.500 ya. Ini tinggal kali 5 aja. DPS-nya udah 100.000-an, guys. Padahal belum level maksimal nih ya. Oke, upgrade lagi. Tuh, 34.500 tinggal dikali 5 aja. Berapa tuh ya, guys ya? 3 kali 5 aja udah 150.000. Tinggal 4.500 ya kali 5, guys. Berarti ini udah 150.000 plus ya, guys ya, DPS-nya ya. Ngeri. Lihat ini, guys. Unit-unitnya menyala semua ya. Gara-gara ini full team shiny semua. Beh. Ngeri banget gak sih? Wah, let's go. Wave 59, guys, lihat nih ya. Tuh, toiletnya. Wow, Astro super tebal tuh, guys, lihat. Super tebal dan jalannya cepet aja, nggak bisa lewat, guys, lihat. Dan ini juga ada siapa? Spesialis Astro toilet. Lihat, guys, darahnya bum 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 bum, tewas. Dan juga ini udah wave 60. Muncul deh semua toilet super kuat. Wow, Astro Spider toiletnya berhasil lewat kah? Wow. Berhasil lewat sepertinya dia, guys. Wah, kita harus defense berarti ya. Oke, kita lihat dulu apakah banyak yang lolos ya, guys ya. Coba kalau banyak yang lolos, berarti kita harus ada jual nih, guys. Kita jual aja satu unitnya. Ini witch-nya kita jual dulu. Wow, banyak yang lewat ternyata, guys. Ya udah, kalau banyak yang lewat, kita defense-nya mundur aja kalau gitu ke belakang ya. Jual. Ini jual juga. Semuanya kita jual dulu ya, guys. Kita jual aja dulu semuanya. Wow. Udah pada nyampe daerah sini, guys. Oke, taruh satu di sini, full upgrade. Dan taruh juga unit buat slowingnya ini, full upgrade. Udah. Oke, kita lihat guys. Kuat gak nih ya? Kuat dong harusnya. Taruh juga. Nice, efek booster kita tambahin. Oke. Terus kita tambahin juga unit yang murah dulu aja deh. Unit yang murah, taruh di sini aja, full upgrade.
Nice. Kuat dong, masa nggak kuat ya guys ya. Unit berikutnya kita tambahin apa ya? Titan ini juga boleh deh ya. Very important Titan aja, karena kan dia cuma tinggal satu doang, si Astro Duchess ya guys ya. Nah, lihat. Let's go. Boom. Let's go. Ya ini unitnya karena shiny semua, super kuat banget. Tapi kekurangannya tadi gara-gara kena stun semua, jadi berantakan ya guys ya. Oke guys, Basapi udah beres pakainya guys, unit-unitnya. Basapi pengen balikin dulu ya. Makasih banyak. The best dead on ya, sesuai banget dengan namanya nih, the best ya guys ya. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.